Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saya akan perkenalkan ya Buat kalian ini yang Punya Apa ya? Yang suka jualan lah. Atau misalkan saya percaya Jualan pulsa tapi eh, Bayarnya itu mingguan Atau misalkan pas Hari gajian ya karena Saya ngejual pulsa itu Ada yang cash Terus kalau misalkan di pekerjaan Itu kebanyakan 90% lah bayarnya itu gajian jadi saya perlu banget ya untuk e, pencatatan utang ini pertama sih saya ditulis ini ya pakai buku pakai buku kecil nih tulisin siapa namanya ya seperti itu nah tapi semenjak saya ketemu dengan aplikasi ini itu sangat memudahkan saya ya misalkan nih kita mau menambahkan pelanggan kita tambahkan aja pelanggan Ya misalkan uh, ke mama, ke istri saya ya, coba uh, nah uh, ini berikan ya, nah misalkan si orang tersebut itu pulsa yang 10.000 ribu, kita jualkan, uh, kalau misalkan bulanan kita tulis 13.000 ribu ya, misalkan tulis catatan transaksi, hutang pulsa seperti itu. Ya, terus tanggalnya. Tanggal sekarang ya. Terus misalkan kalau misalkan mau e, foto, ya tinggal tambahin foto aja di sini. Ya, tinggal tambahin foto. Karena saya enggak, ya tinggal simpan aja, simpan. Nah. <tuh> nah, ini bisa kirim SMS-nya untuk mengingatkan si pelanggan itu, kita bisa kirim SMS atau misalkan WA ya. E, kalau misalkan nih udah misalkan gajian tanggal 28 ya kita tanggal 27 tinggal misalkan e, udah tanggal 27 nih kita ingatkan aja lewat WhatsApp tuh. cek bagikan. Nah, tinggal kirim aja. Nah. Nanti di si WA pelanggan ini akan seperti ini. Total tagihan 13.000 utang per tanggal 29 September. Ya seperti itu. Ini sangat membantu sekali ya, membantu sekali untuk e, untuk yang jualan pulsa ataupun misalkan sebagainya lah yang jualan yang e, dihutangin gitu ya, biar kita itu ingat ya, ingat terus kalau misalkan dicatatkan takut bukunya hilang. Kalau ini verifikasinya lewat nomor telepon jadi aman lah menurut saya kalau misalkan. HP ngehang atau misalkan rusak ya hilang yang penting nomor telepon kita itu ada ya ingat lah ibaratnya ya terus kalau misalkan nih kalau misalkan si pelanggan itu bayar kita eh, di sini ketik aja terima terima terimanya berapa 13000 oke 13000 kita simpan tuh udah lunas terus di bagian ini juga ntar ada ya bacanya lunas ya udah kebaca lunas ya terus totalnya nih totalnya ntar digabungin keseluruhannya yang ada di sini ya totalnya terus di aplikasi ini yang sangat menurut saya menarik ya di sini ada misi box ya misi box nah di sini ada tuh yang yang poin paling terbanyak itu Uh, bisa dapat handphone, kita lihat dia ya, yang paling tertinggi tuh poinnya. Nih hadiahnya nih, juara 1 Samsung A50, juara 2 Samsung A21, juara 3 Samsung A11, juara 4 tuh juara 5 ya. Di sini ada misi-misinya ya, uh, bisa kalian bacalah ya bisa kalian baca dipahami nah misi ajak teman nih ya nanti kalian jangan lupa masukkan kode referral saya ya nanti kalian dapat langsung dapat 10 poin ya kamu untung saya juga alhamdulillah nantinya juga dapat 10 ya pokoknya <tuh> aplikasi tentang ini sangat eh, Baguslah menurut saya ya. Terus yang uh, satu lagi nih, Sampir saya, saya lupa ya. Yang tagihannya banyak nih, yang tagihannya banyak misalkan nih Hasan ya. Tuh, ini kan banyak nih rinciannya ya. Rinciannya nah, kalau misalkan untuk mengingatkan seperti ini, ingatkan. Bukan. Nah, laporan di sini aja, laporan, unduh laporan. Nah, unduh laporan. Hmm. Nah, bisa lapor. Nah, untuk yang satu lagi nih, jangan saya hampir lupa ya. Nah, untuk yang misalkan transaksinya banyak gimana? Nah, kita coba si Aji nih. Ini ada tiga transaksi ya. 24, 15, 31 ya. Kita laporan, terus bagikan biar dia ingat gitu tanggal 24 oh saya minta pulsa seperti ini seperti ini gitu ya langsung kirim aja cari aja namanya kontak haji baho tuh ya Nah tuh langsung terkirim ini eh FDF ya kita buka aja tuh ini di HP pelanggan ini kan seperti ini jadi mereka akan ingat oh tanggal 24 oh ya benar tagihan saya Segini gitu totalnya, tuh wah pokoknya ini mantap banget ya, buat yang jualan pulsa atau di, di kerjaan kalian ya, kan ibaratnya penambah penghasilan lah ya untuk jajan seperti itu ya. E, kalau misalkan ada yang kurang jelas, silahkan komen ya, e, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.